dulu, Cepleng. Host kau dulu sebentar sekali. Sampur lagu paku tanang atau riang. Irang majilah kutak. Seputar komunitas namanya, kehidupan di Makassar. Irang majilah kutak nang kapar. Apa beda-beda? Kita nak kutak nang kayak wawancara tu. Irang kameramen. Ini kameramen sambil letak aku kutak ni. Ini ada berita, berita di sini pojok. Ada host, ada narasumber. Iya. Kamu sebagai host, kamu sebagai narasumber. Enggak. Dua langsung nanya. Bagaimana dengan chipnya? Jadi kali ini kita bertarung. Berapa kamu jual tadi? Dia jam anu kamera ini. Jadi tadi tu jual 10 meter, tinggal 1 meter tersisa. Kita habis sudah. Jadi. Apa ni mau keluar eh? Tema dari mana aja ke pemantai Ro? Halo guys! Kembali lagi kami dengan kami Television Terpercaya. Ya itu. Halo guys, balik lagi sama kita di Lasso TV. Di Tibon Lain Channel. Kami akan membahas tentang. Kau nak kau dengen? Cepat. Kau paling tahu. Iya. Kok mekel iri ya. Boleh yo. Anu mau konten ini challenge. Apa? Telepon mantan. Telepon kontak random. Tapi cewek tuh. Iya. Bagaimana itu nih? Iya kok pilih kontak baru dia bicara. Naik HP lah pakai nama tuh apa itu? Iya, mungkin deh. Bapak aku telepon. Apa nyaranan channel lagi sampai? Tiba lem channel. Tuh kerana apa? Kerana kah? Kemar aja. Juga nampak ke? Begitu juga kan? Tidak mau juga begitu makan? Kan saya tu lebih rendah kau kan lebih tinggi jadi. Cerita nak kau Aldi Tahir deh. Aldi Tahir. Kena kau eh. Kenapa bisa nge-prank ya entah kemarin? Oh iya, kekenjung aja. Apa ada maksud terselubungmu? Oh iya, sebenarnya kemarin itu bukan prank. Tapi yang itu dari... Dia mau ke pasar Jakarta ya, Su? Dari hati yang paling dalam, ya memang itu. Oh jadi sebenarnya ada sih perasaanmu sama Aan ini sebelumnya. Siapa iya, tapi... siapa nama nu? Karena tidak mau jatuh. Nama samaran nu kan? Reni. Oh Reni, iya. Reni. Karena tidak mau terlalu terbuka ungkapkan perasaanku, jadi dengan cara begitu mungkin bisa ungkapkan perasaan. Apakah sebelumnya itu pernah mencari tahu tentang Reni dulu? Kenapa bisa menutup semuanya tentang uminya, ajinya? Tidak, sebenarnya spontan itu keluar dari anakku itu karena. Karena dia pakai hati kok. Tebak aja saja, tapi pakai hati kata jadi begitu nih kak. Kalau sempang mau ya Andi pakai sama kau, mau juga. Nggak tahu gimana itu kak Di. Nah ini sekilas kisah hidup tentang Aang. Yang belum tahu tentang Aang. Jadi kalau sempat mau dia bakal nulanjut kini jalan atau bagaimana? Iya bagaimana ini? Atau ke Jerman kok? Mungkin ke Jerman kak. Karena di tahun kalau Indonesia itu tidak bisa menjalani kehidupan belakang. Cerita belakangnya juga. Apalagi tetangga ya atau ketok. Kan saya serius kok ini serius kok serius kayak ini kok dong mau saya terbuka sekali kak tapi sebelumnya itu pernah mau dipakai sama cowok atau belum atau baru pak mau coba pernah ya Jepri Nicole apa Jepri Nicole sudah ya gua ani jalan rakit tapi Dilo. Pernah ada kabar saya dengar belum pernah aku dipakai sama Dandi. Apa betul gitu? Dandi nah ijo. Dandi ijo. Saking anu na tuh saking mau na itu. Saking mau na itu napaki kok Dandi. Sampai-sampai itu minyak Indomie napaki kasih masuk kasih licin. Hah? Enggak kurang
anu baik-baik jual saya. Tapi yang pertama pakai kau Dandi tuh? Hmm? Yang pertama pakai kau Dandi? Atau pernah mau ke sebelumnya itu? Belum pihak. Belum pihak. Baru Dandi. Baru Dandi. Bagaimana rasanya itu kira-kira? Belum. Apaan tuh? Baku ganti-ganti kok tuh kau sendiri? Namun Ustaz Tau. Mas Tomcu, Abu. Namun Ustaz Tau. Apaan? Berapa menit tuh nyikar rumah? 6 menit durasi. Sudah mendingan. Terus podcast apa nih? Podcast apa nih? Close ini. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya di ini, Rian sebenarnya punya perasaan sih sama. Awalnya prank tapi lama-lama kelamaan nyaman nih. Terus juga mau narasa dipakai sama An. Tapi di blurji nih, muka aku di blurji. Di blurji. Terang lagi. Dia ada gini, di sensor. Sudah ini kubelikan ke Surya satu batang sama tegota satu. Di sensor gitu. Jadi oleh-oleh dari podcast kali ini tadi ya. Rasa nyamuk lagi ya? Dapat magi Surya sama Ruti ya, supaya ya. Kalau ongkos PT-PT nanti kena tanggung jangan ada di sini. Ya terima kasih telah terima kasih telah hadir di podcast kami di Tibuan Lelen TV. Untuk narasumber selanjutnya nanti kita bahas di video berikutnya. Oke.